Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Mata batin adalah sebuah indera yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa dan pasti ada di setiap diri manusia. Hanya saja ada yang tajam, ada yang tidak, ada yang terbuka, ada pula yang masih tertutup rapat. Salah satu tanda orang yang punya mata batin yang kuat adalah dirinya mampu membaca keadaan dan tanda-tanda alam, seperti firasat yang kuat akan terjadinya bencana, musibah, dan tindak kejahatan, sehingga dirinya dapat terlindung dari segala hal negatif. Namun ternyata manfaat membuka mata batin tak hanya sekedar itu saja. Belajar ilmu mata batin sebagai salah satu ilmu hikmah tingkat tinggi mampu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Salah satunya yaitu mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa dalam proses mendekatkan diri tersebut ada begitu banyak manfaat membuka mata batin lainnya yang mana kemudian dilimpahkan Tuhan kepada hambanya yang bersangkutan. Adapun manfaat atau fungsi membuka mata batin di antaranya adalah, sebelum tahu, ayo subscribe dulu di channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi Anda untuk mendapatkan update video dari kami seputar ilmu-ilmu hikmah, ilmu spiritual, dan ilmu lainnya yang insya Allah membawa manfaat bagi Anda. Dan apabila Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Manfaat membuka mata batin secara spiritual. Pertama, meningkatkan indera keenam atau mata ketiga, mampu memahami jalan pikiran orang lain dengan lebih baik, mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan, memunculkan kepekaan spiritual, menajamkan kepekaan spiritual yang telah dimiliki, meningkatkan kemampuan analisa guna memprediksi kemungkinan baik di masa depan, mampu membuat keputusan bijak sehingga membantu mendatangkan keberuntungan. Mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian, mampu menerjemahkan isyarat alam, mampu menangkap serta memahami isyarat dari petunjuk Tuhan, mampu memprediksi masa depan melalui perbandingan dengan pengalaman masa lalu, meningkatkan kemampuan berpikir yang kritis untuk membedakan hal-hal menguntungkan ataukah merugikan, mampu merasakan kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, mendapatkan kemampuan toleransi yang tinggi dalam kehidupan sosial, menumbuhkan simpati dan rasa pengertian dari orang lain. Lebih mudah dan cepat dalam memahami informasi baru, dimantapkan atau dimudahkan guna memulai usaha dengan tujuan kebaikan, meningkatkan kualitas iman, juga meningkatkan kualitas ibadah seseorang, mendapatkan petunjuk ilahiyah dalam menyelesaikan suatu persoalan hidup, mampu mengontrol emosi agar tidak mudah marah atau berpikir negatif, tidak mudah terpengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan sikap negatif dari lingkungan sekitarnya, mampu merasakan aura diri sendiri sehingga bisa mendeteksi keadaan fisik dan psikisnya, mampu berpikir lebih positif, membantu Anda untuk menciptakan keyakinan tinggi terhadap keberhasilan hidup, dan memperoleh ketenangan batin yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Sesungguhnya manfaat membuka mata batin berjumlah tak terhingga. Namun keterbatasan dan kekurangan sebagai manusialah yang menjadikan manfaat tersebut pun sangat terbatas. Manfaat-manfaat tersebut kami tulis berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman rekan-rekan kami, dan pengalaman para pengamal ilmu hikmah batin sebelum Anda. Mereka belajar ilmu mata batin dari Kang Mas Ruhan, seorang pakar ilmu spiritual dan supranatural asal Kudus, Jawa Tengah. Beliau siap membimbing Anda yang ingin belajar ilmu mata batin baik secara langsung maupun secara jarak jauh. Secara jarak jauh, Kang Mas Ruhan akan memberikan bimbingan melalui buku panduan lengkap mempelajari ilmu mata batin. Tertarik untuk belajar ilmu mata batin bersama Kang Mas Ruhan? Silahkan Anda bisa kunjungi website resmi beliau di www.ilmumatabatin.com atau silahkan Anda bisa WA admin beliau di 082-223-338-771 atau di 085-712-999-772. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.